Oke, Tribunnews, kembali lagi bersama saya. Kita dengarkan langsung keterangan dari Direskrim Suspolda tadi, Kombes Pol Kristiatori, terkait pengungkapan kasus ini. Kita mulai ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih rekan-rekan yang sudah hadir pada sore hari ini, di mana kami Direktorat Reskrim Suspolda Jambi saat ini sedang melakukan press release terkait pengungkapan kasus yang terjadi di Kabupaten Bungo, yaitu tindak pidana menampung kemudian melakukan pengolahan penjualan emas yang diduga dilakukan secara ilegal. Kronologisnya bahwa pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 kita mendapat informasi bahwa akan adanya kegiatan transaksi jual beli emas yang sudah kita selidiki jauh-jauh hari bahwa emas ini berasal dari kegiatan ilegal. Kemudian informasi tersebut kita matangkan dan kita susun rencana untuk melakukan penindakan. Anggota kemudian meluncur ke target sasaran yang sudah kita rencanakan. Kita mengintai ada dua orang yang sudah kita duga membawa emas hasil kegiatan ilegal. Kemudian di tengah jalan kita cegat yang bersangkutan dan kita berhasil menemukan tersangka yaitu saudara HJA dan saudara ASH, di mana kedua tersangka ini sedang membawa emas seberat 11 gram berikut uang sebesar 20 juta. Kemudian emas yang kita duga ini hasil daripada kegiatan ilegal, penambangan ilegal, kita telusuri kembali kemana emas ini akan dibawa. Kemudian kita kembangkan, ternyata emas ini akan dibawa kepada saudara DP yang memberi modal, di mana emas ini akan dijual kepada yang bersangkutan. Kita kemudian menuju ke kediaman tempat saudara DP dan kita melakukan penggerebekan di sana. Di sana kita temukan saudara